Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan JCL Jose Coalinge. Tentunya masih dalam acara Talkshow JCL. Dan kali ini siapakah gerangan yang hadir dalam bintang di Talkshow JCL kali ini? Dia adalah seorang bintang yang ada di era tahun 70-an. Dia salah satu musisi legendaris musik anak-anak di masanya. Kita perkenalkan Adi Bing Slamet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, apa kabar? Mudah-mudahan pada sehat semuanya ya. Bang Adi. Ya. Nah, kita akan mengulik di era-era zaman-zaman keberadaan seorang Adi Bing Slamet, masa-masa kecilnya. Bang Adi sebenarnya lahir di mana? Bulan berapa? Tahunnya boleh enggak? Tahunnya? Iya. Yeah. Apa kemudahan? Tentunya tanggal 6 Mei 66 2000 1966 tuh. Bang, kita enggak pelit loh ngasih tahu usianya. Jadi saya ulang lagi bahwa beberapa hari kemarin Om Adi ya. Boleh. Om Adi asal itu, jangan Mbak manggilnya. Asal jangan dia. Om Adi itu kelahiran 6 Mei 1966. Jadi usianya udah berapa hitung sendiri ya. Dan pada saat itu Om Adi sendiri sudah memulai beraktivitas justru sebaliknya, bukan di dunia seni bernyanyi tapi dunia akting, yaitu film. Bisa menceritakan pada saat pertama sekali terjun ke dunia film? Sebenarnya saya sih ke dunia film itu nggak terjun ya, karena saya bukan angkatan udara. Oh gitu ya, ya Tuhan. Jadi yang terjun itu angkatan udara ya, angkatan biasanya. Udara, biasa. Ya. Sekalian aja bilang rebutin Irian Jaya, Irian Barat, tega banget sih. Saya ya mulai meniti karir itu tahun 75. Film pertama saya waktu itu masih figuran lah, belum dapat peran. Oh gitu. Judulnya, Jose tahu? Iya, Tiga Sekawan. Tiga Sekawan. Waktu itu saya main sama sahabat-sahabatnya almarhum papa saya. Dengan almarhum Om Edi Sud, almarhum Om Iskak, dan almarhum Om Ateng. Dan yang masih ada mudah-mudahan juga masih sehat ya. Itu Mbak Vivi Sumanti, Ernie Johan, Uni Ernie Johan. Mudah-mudahan diberi panjang umur, amin, sehat walafiat sampai sekarang. Jadi itu mengawalinya? Itu awalnya, Jos. Terus ada lagi Ateng-Ateng, Ateng Mata Keranjang, nah, atau Ateng Kaya Mendadak? Nah, abis itu mulai tahun 75 juga lah. Masih 75 ya? Ateng Kaya Mendadak. Diajak lagi saya untuk layar lebar lagi. Itu juga layar lebar tuh, yang Tiga Sekawan. Ini layar lebar lagi, judulnya Ateng Kaya Mendadak. Kaya Mendadak. Ceritanya waktu itu ada menang dari undian harapan dulu tuh. Oh iya, apa ya? Jadi judi sih sebenarnya. Undian, namanya undian harapan. Nah, untuk pemenangnya waktu itu tuh kalau nggak salah grand prize-nya itu 75 juta. Tahun 75. Okay. Itu luar biasa, banyak banget tuh 75 juta tuh. Gaji pembantu aja masih 5.000 sebulan. Saat itu. Bayangin tuh 5.000 sampai 6.000. Bakso masih 25 perak satu mangkok. Ingat banget tuh. Ingat. Terus mobil yang baru aja bagus tuh masih 2,5 juta. Motor juga masih 500 ribu tuh, udah CB100 tuh. Pada saat itu? Honda CB100 tuh. Kurang lebih lah gitu. Nah, kemudian diangkat tuh ceritanya. Diangkat ke layar lebar. Nah, yang memenangkan undian itu Om Ateng sama Om Iskak. Oh? Nah, Om Ateng sama Om Iskak. Dia orang dari kampung. Dia coba-coba pasang lotre. Undian harapan, tiba-tiba dapat hadiah 75 juta. Oke. Okay. Waduh, heboh. Nah, udah akhirnya mereka ke Jakarta, ke kota besar. Nah, itu kelucuan-kelucuannya orang kampung pada saat dia masuk hotel, dia harus registrasi ya.
dia harus ke reception, nggak tahu ngomongnya bagaimana, keder. Nah habis itu dianterin lah ke kamarnya tuh, ya diantar ke kamarnya. Ini Ateng sama Om Ateng sama Miska diantar ke kamarnya yang dia pesan itu, diantar sama istilahnya apa, Rumboy ya. Rumboy. Nah ada kejadian yang lucu tuh, begitu terbuka liftnya, Om Ateng bilang, kok kamarnya kecil. Jadi lipas dibuka, kok kamarnya kecil gitu. Udah masuk kamar juga, ya tangannya kan jahil tuh, dia masuk WC, kok dipencet-pencet kloset semua. Airnya kan langsung hilang tuh, ngabur, ketakutan dia. Waduh, sangkanya kain. Terus dingin. AC. Ya pokoknya kenoraan-kenoraannya deh yang diangkat tuh di film itu. Ya alhamdulillah. Sukses filmnya. Masih ingat usia berapa? Ya kurang lebih 10 tahun, 11 tahun ya. 11 tahun ya. Dan di sini sebagai apa di Ateng kayak mendadak? Saya sebagai adiknya Vivi Sumanti. Kamarnya itu sebelah-sebelahan. Oh. Di hotel itu. Awal mulanya ketemu di Taman Mini. Taman Mini waktu itu masih baru awal-awalnya buka itu tuh. Ya. Terus udah foto-foto di Taman Mini, diantar sama tukang fotonya. Ya rupanya kita nih satu hotel gitu loh. Om Iskak, Om Ateng, sama Vivi sama Om Edi ini satu hotel dan satu floor. Satu floor. Oh, jadi ketemu semua. Di sinilah kerucuan-kerucuan. Iya, mas. Sementara Om Edi ini protek banget sama anaknya. Nah, Vivi Sumanti ini anaknya Om Edi. Okay. Ya lucu lah, pokoknya seru. Tahun 76 saya dapat kesempatan untuk jadi pemeran utamanya. Judulnya Cinta Kasih Mama. Ya, betul. Dulu saya main sama Mbak Yati Octavia jadi ibu saya. Almarhum Om Wede Mukhtar, terus Fitria Elvi, terus sama Tante Aminah ya? Aminah Chandra Kasih ada. Tante Aminah juga main. Terus ya banyak lah. Oh itu jadi tahun-tahun 75 juga? Apa masih 76? 76 udah ya? 76 itu. Belum ke musik? Udah. Sebenarnya antara nyanyi sama film tuh ya kurang lebih sama startnya. Lah ya. Saya pertama nyanyi di TVRI juga tahun 75 itu lagu Tanam Jagung tuh kalau nggak salah. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu. Kayak gitu kita ya. Berkebun tak jemu-jemu cangkul. Tahu nggak honornya berapa Jess waktu itu? Berapa? Ingat banget tuh. Begitu habis nyanyi kita dipanggil. Adi, sini, masuk ke ruangan Om sini. Ya, udah, ada apa Om? Sini. Udah, ini buat kamu ya. Apaan ya, kan kita masih belum ngerti kan? Udah, buat kamu aja nih ya, pokoknya terima nih ya. Amplop. Oh, amplop. Dikasih amplop. Ya udah Om, oke, terima kasih Om ya. Ntar kapan-kapan nyanyi lagi ya. Ya Om, bilang aja sama Om Edi. Manajer kan Om Edi dulu. Iya. Udah sampai mobil saya buka amplopnya isinya 15.000. Wuh, 15.000 kalau sekarang 15 juta. Ya kurang lebih. Kurang lebih ya. Luar biasa ya. 15.000 tuh bayangin. Sepeda yang paling bagus itu udah ada shock breakernya waktu itu 72.000. Ya lumayan lah. Lumayan ya, anak kecil. Udah gitu nyanyinya lagu itu lagi. Iya, nyanyi Tanam Jagung. Tanam Jagung. Nah, kapan rekamannya? Rekamannya itu yang pas film Cinta Kasih Mama, itu hits pertama saya tuh, judulnya Mama. Ini dia. Ini ya, sama JCL, ini album pertama ya. Dan di sini banyak sekali histori, cerita tentang dimana Om Adi Bin Slamet ini katanya itu lama sekali menyelesaikan album ini. Karena ada pakai nangis-nangis, betul? Enggak sih. Bisa ceritakan? Ya... Sebenarnya enggak juga sih, cuma memang waktu itu kan masih belum lama ditinggal papa tuh ya. Iya. Ditinggal papa kan tahun 74. Jadi
masih terbawa lah suasana. Okay, suasana ya. Ini kan saya nyanyi tahun 76. Jadi 2 tahun. Ya mama saya nemenin, almarhum mama saya juga nemenin, juga bingung juga kan mau diundang apa. Memang ya kalau ditinggal orang tua ya seperti apalah gitu. Jadi ada kenangan ingat lagu ini ya. Dan lagu ini memang spesial untuk mama kan ya. Memberikan support, kata-katanya bawa tabah. Juga benar, kata-katanya jadi hanyut. Benar, kata-katanya juga menyentuh dan juga ada hubungannya dengan bagus banget deh. Liriknya bagus. Masih ingat? Masih. Boleh. Itu yang ciptain dulu. M. Sani. Om M. Sani. Ya M. Sani benar. Mudah-mudahan masih ada ya. Masih sehat. Iya. Ya. Itu mengena banget ya, Kak, liriknya luar biasa deh. Bisa sedikit? Sedikit? Ya sedikit okay. aja. Judulnya Mama? Mama. Sedikit aja ya? Mm-mm. Mama, udah. Judulnya Mama. Ya karena memang sih. Mintanya kan sedikit. Sedikit. Ya betul. Oke. Okay. Ini album pertama. Nah, begini lagunya nih. Mama, ku ingin kau seperti dulu. Mama, wajahmu berseri selalu. Walaupun kini papa telah pergi. Papa pergi, tak kembali. Udah. Merinding langsung kepala ya. Aduh, luar biasa ya lagu ini ya. Saya aja masih geter loh nyanyi lagu itu lagu sampai ini sekarang. Ya. Ini album luar pertama biasa, ya? Luar biasa, album pertama. Berapa lama proses album ini? Lupa kalau prosesnya, sih lupa. Mm-hmm. Cuma memang klipnya itu kalau nggak salah diambil dari cuplikan adegan di film Cinta Kasih Mama itu. Cinta Kasih, iya. Di saat yang sama juga ada Fitria ya? Iya ada. Ya. Di situ pertama kali tuh saya dipertemukan dengan Fitria Elvi Sukaisi, ya putri dari seorang legendaris juga ya, betul, Umi Elvi, Elvi Sukaisi. Nah kumpullah nih anaknya Umi Elvi dan anaknya almarhum Bing Slamet di satu film itu ya, di Cinta Kasih Mama itu. Dan memang cerita film ini sangat luar biasa sekali, menguras air mata di era itu. Iya, waduh, itu saya benar-benar anak yatim, punya ibu, tukang cuci, pembantu. Iya. Kemudian dia kenal dengan seorang laki-laki, gak taunya itu bajingan. Ya. Betul. Sampai saya diperalat, diajarin nyopet, okay, segala macem. Sampai saya digebukin, masuk penjara. Wah, pokoknya sedih banget nih. Luar biasa. Sedih banget. Ini album kedua. Nah, ini di hotel yang tempat saya syuting Ateng Kayak Mendadak. Mendadak ini? Hotelnya udah gak ada sekarang, Gajah Mada Hotel. Oke. Okay. Nah, itu di kamar tuh. Ini? Tapi ada adegan begini? Betul? Enggak, ini kan karate nih. Saya karate. Kan dari kecil ya? Kan karate. Oke. Okay. Dari kecil karate. Gitu. Kalau udah makin gede karatan. Terus lagu ini Ma Inen Tukang Lata. Ini Om Chen atau Januar Ishak. Januar Ishak yang menciptakan. Luar biasa. Dan luar biasa ini meledak menerima penghargaan ya. Iya, ini salah satu penjualan terbanyak juga nih. Iya, lebih daripada itu. 1 juta kopi di era ya, itu ya. Pada saat itu udah luar biasa deh. Dan ini udah masuk 77. Ini udah masuk 77 ya. Iya, 77. Sahabat JCL, jadi album ini Ma Inen Tukang Lata ini diciptakan Om Chen atau Om Yanuar Ishak. Dan ini menerima atau mendapatkan penghargaan Golden Record ya di era pada tahun 1977. Oke, Ma Inen orangnya tua. Nah, itu Ecopot-copot ini nih album. Iya, Ecopot-copot. Tapi selalu diplesetkan menjadi judulnya Ecopot-copot. Ya, sebenarnya gitu? Sih judulnya Ma Inen ya. Ma Inen. Tapi nggak tahu mungkin orang
lebih cenderungnya lebih simpelnya aja kali ya, udah copot-copot. Karena copot-copot. Dan masih ingat gak yang jadi pemeran copot-copotnya itu siapa sebenarnya sih? Sempet waktu itu kalau nggak salah Mawo deh. Mawo ya. Klipnya itu. Mawo ya. Almarhumah Mawo. Oke ya sahabat JCL ya, ini. Ini mau dagang apa-apa sih? Just banyak amat. Ini koleksi saya, Pak. Ini yang dibilang sebenarnya kalau apa ya? Gue lebih tahu dari orang lain siapa gue. Ya. Mm-hmm. Nah, itu salah. Dia lebih komplit kasetnya daripada koleksi saya tuh. Oh, gitu ya. Ya, dalam urusan kaset. Jadi Jose ini lebih komplit koleksinya daripada saya, Masya Allah. Ini juga the one and only nih ya. Hanya satu di Indonesia, mungkin juga di dunia nih, orang seperti Jose. Ketekunannya, perjuangannya, amin, keikhlasannya, amin, segala macamnya luar biasa. Thank you. Waduh, banyak sekali pujiannya. Dan memang sih Bang Adi, Jose itu masuk 22 dunia. Oh ya? Tapi versi Google. Oh, Masya Allah tuh. Kan gak salah kan? Karena langka. Ini barang langka nih Jose nih. Dan memang itu kolektor barang langka judulnya. Masuk 22 dunia dari yang 24. Pertama? Ada dari Amerika kali ya? Luar-luar lah. Luar ya? Semua luar. Di Indonesia ada dua orang termasuk saya. Oh ya? Iya. Dia urutan keberapa? Di bawah saya. Oh. Tapi yang langka ini gitu loh. Iya, kalau nggak salah apa ya? Gitu. Nah lanjut lagi, setelah itu kan ada lagi anak emas. Iya. Anak emas, Cowboy Cilik, Sinyo Adi, Bandit Pungli, terus masuk remaja, sama Paku, iya, terus muncul remaja tomboy. Benar. Nih gimana ceritanya pada saat kan Lamat Pakum tuh setelah muncul tuh film-film anak-anak. Terus tiba-tiba masuk ke film Tomboy. Ini kan agak-agak gitu. Tomboy 81 tuh sama... kan. Dia lebih tahu dari saya tuh, Masya Allah. Baru saya ngomong tadi ya. Ya, 81 itu layar lebar saya bermain dengan artis Filipin. Alona Allegri. Saya dengar udah meninggal tuh. Ya. Oh gitu ya? Saya dengar. Okay. Kemarin saya ke Singapura. Ke... ada Disneyland-nya Singapura ya? Ada. Di sana kemarin tuh. Saya ngobrol sama orang Filipin tuh, saya tanya-tanya, kenal Alona Allegri nggak? Tahu. Ternyata baru dia cerita, dia udah meninggal. Gitu. Nah ini film juga kan agak, ya... ya... Kenakalan-kenakalan seorang remaja ya? Ya, waktu itu kan lagi... tren-trennya film private film teacher tuh, ya nggak? Edward Fenech kan? Iya, betul sekali. Jadi nuansanya dibikin seperti itu, tapi ya Indonesia lah. Indonesia. Setelah itu baru masuk film Merpati. Merpati tahun 86. Merpati ya. Tak pernah ingkar. Pakum lagi tuh sempet, karena sempet kan pakum. Sempet pakum. Ya rekaman-rekaman doang tuh. Rekaman ya. Nah kembali lagi ke anak-anak lagi, ada Dodo Lipet, itu juga dapat penghargaan penjualan 1 juta kopi. Iya, Dodo Lipet. Nah pada saat dipercayakan ini bahwa sosok seorang Adi Bing Slamet pantas nih bawain Dodo Lipet. Ya memang mungkin dilihat terah komedian kali ya. Karena jadi, memang agak komedian. Ya, jadi banyak tuh dikasih lagu-lagu yang jenaka. Tapi tetap beda sih ya kalau pencipta anak-anak lagu dulu tuh bertanggung jawab kalau ngarang lagu tuh. Liriknya jadi juga liriknya ya, tuh yang harus disampaikan ke masyarakat, ke anak-anak khususnya ya. Tetap ada pesan-pesan moralnya ada. Betul sekali. Nggak begitu aja gitu. Nah kira-kira sampai dengan sekarang udah berapa penghargaan Bang? Kalau penghargaan sih lebih banyak saya dapat waktu kecil ya. Waktu kecil ya. Terus ya karena yang tadi banyak vakumnya. Terus ya mungkin memang seperti itu ya jalan hidupnya kan. Jalan hidup saya jadi ya masih bisa eksis aja udah bersyukur. Beda dengan yang lain-lain ya, seangkatan ya. Makanya. Terus tiba-tiba nih seorang Adi Bing Slamet, ini masih anak-anak ya, bisa bergandengan dengan penyanyi-penyanyi wanita di era itu. Bagaimana ceritanya? Bisa ceritakan, Bang Adi?
Ya, nggak tahu ya, mungkin kali ya. Saya waktu itu penyanyi cilik pria yang, maaf-maaf ngomong ya, mungkin menonjol ya. Kita nggak ngerti lah penilaian orang, sampai semua tuh harus duet sama saya. Sepertinya gitu ya, sepertinya produser gitu. Juga. Istilahnya gini lah, laki-laki tuh jarang. Jarang, penyanyi cilik anak-anak tuh jarang. Cuma ada beberapa lah gitu loh. Iya. Nah, lebih banyak penyanyi perempuannya. Nah, kebenaran album-album saya pada sukses. Meledak. Ya udah, banyak tuh saya duet sama dari mulai Cica, Dina Mariana, Diana Papilaya, Vin Isarianto, Sandra Dewi, Norma Lisa, Yunita, Lisa Tansil, Vivi Nita, sama siapa lagi tuh, banyak deh pokoknya. Banyak ya. Itulah kurang lebih. Sama Iyut, sama adik sendiri. Oh iya, dan paling banyak. Dan paling banyak itu albumnya. Dan paling pertama sekali kan berduet sama Cica Kusoyo. Wah, itu dia, seru banget. Bagaimana ceritanya sampai bisa diduetkan? Ini kan? Ya itu yang saya bilang tadi. Karena penyanyi ciliknya mungkin yang menonjol pada saat itu saya. Terus penyanyi cilik yang wanitanya, perempuannya, yang paling menonjol ya Cica. Cica. Gitu. Bukan berarti yang lain gak menonjol, tetap. Cuma mungkin albumnya lebih banyak Cica. Dan cocok, aren suaranya. Iya, chemistry-nya dapet lah. Nah, inilah sahabat JCL albumnya ya. Di sini Cica, Kau Mau Kemana. Mungkin sahabat JCL pasti ingat Cica, Kau Mau Kemana. Nah, ini dia nih. Ya. Terus yang paling seru itu, karena ini kan agak ngebit ya. Agak ribet ya. Perkepekepek, wow, itu maksudnya apa? Perkepekepek. Nggak tahu itu, kalau nggak salah ciptaannya Om Nomo itu. Om Nomo, iya. Om Nomo. Tapi memang itu perkepekepek apa? Bukan perkepek, pekepekepek. Oh, pekepekepek. Jadi gini. Wow, pekepekepek, wow. Pekepekepek. Oh, pekepekepek gini. Enggak ngerti deh, pokoknya. Baru tahu saya, saya pikir pekepekepek gitu loh. Ternyata pekepekepek. Wow. Dan seru ya sahabat JCL, ini dia albumnya ya. Oke, dan ini sukses berlanjut ke album-album selanjutnya. Ada seperti yang Om Adi bilang, ada dengan Lisa Tansil, Diana Papilaya, Dina Mariana, Pipi dan Nita, Norma Yunita dan lain-lain sebagainya ya. Ini dia ya. Oke, terus masih dengan Cica lagi kita bahas ya. Nah, ini dia nih. Yang sama nenek-nenek itulah, ha, gini-gini gitu. Masih ingat? Ini kalau nggak salah yang Pergi Tamasya deh. Pergi Tamasya sama nenek-nenek deh kayaknya. Coba. Kakek dan nenek. Kakek dan nenek. Masih ingat nggak tuh kakek dan nenek? Lupa inget. Lupa. Yang gini-gini. Kakek, giginya tinggal dua. Nenek, giginya tinggal tiga. Iya, itu dia. Betul sekali, ini dia ya sahabat JCL ya. Pokoknya yang pernah berada di era ini pasti mengenal lagu kakek nenek tadi ya. Dan okay. Sekarang udah pada 50-an tahun ke atas. Udah manula ya. Udah manula. Nah, tetap ya Om Adi ini sama Tante Cica tentunya selalu bersama ya di album-albumnya dari kecil sampai remaja. Kalau misalnya pernah ingat Om Iyek, sebagai Jenderal Kancil, tapi Om Adi Bin Slamet beda lagi nih. Tuh, apa tuh? Jenderal kan? Kancil kan? Jenderal kan? Kancil kan katanya. Nah, ini juga album Sanggar Cerita waktu itu kan lagi rame-ramenya ya. Iya. Dan Om Adi tak ketinggalan untuk melemparkan album Sanggar Cerita seperti ini, Jenderal Kancil. Tapi idenya keren ini, Jos. Idenya keren. Gimana? Iya, maksudnya orang mendengarkan cerita itu lewat kaset. Ya betul. Jadi ya ini album ini. Dan ini kan melibatkan suara-suara binatang-binatang. Ya, nah, setidaknya anak-anak kan mempelajari. Jadi saya tahu nggak itu yang suara-suara binatang itu siapa yang ngisi suaranya? Siapa kira-kira? Beliau sutradara yang boleh dibilang legendaris juga.
Om Hairul Umam. Oh, Om Hairul udah meninggal ya. Almarhum. Almarhum Om Hairul ya. Yeah. Alhamdulillah ya, kita semua dia suara ya, suara macan, suara gajah, suara ya semua burung, di sini ada burung elang semua. Jadi sahabat JCL, ternyata suara-suara binatang yang ada di album ini adalah Om Hairul Umam. Beliau Almarhum adalah sutradara besar dan juga penulis skenario ya, juga benar. Ya, dan beberapa filmnya sangat luar biasa sekali. Inilah dia karyanya ya, suara-suaranya. Oke. Terus yang paling menarik lagi adalah Ira Maya Sopa. Nih, mana Ira Maya Sopa? Itu Ira. Iya, ini dia jelik. Ini volume album kedua ya. Ini Ira Maya Sopa juga. Ini masih berapa harga kaset waktu itu? Aduh, masih 2000-an ya kalau enggak salah ya. Masih berapa perak dulu kayaknya deh. 2500 kalau enggak salah deh. Udah 2500. Oh enggak, bukan 2500. Masih berapa perak? 2500 itu setelah tahun 90-an. Ada deh, kadang-kadang ditulis tuh. Nah kalau ini ya baru tuh 2000-an tuh, ini udah 90-an. Tuh. Oh iya nih, 2500. Iya 2500, tapi udah 90-an. Nah ini dia ke sekolah tuh gitu. Oh, kehidupan desa. Burung-burung. Burung-burung. Yang terkenal dulu burung-burung sama itu. Burung, gimana? Bernyanyi riang. Tinggi di atas dahan menyambut dengan penuh harapan. Ini Om Yonas gitu. Nih, Om Yonas apa bukan ya? Yonas Pereira. Oh, Yonas, Yonas Pereira. Ini zamannya Frankie Engine. Iya. Ya. Nah. Betul sekali. Masih jadi country ya, ala country. Jadi kena pengaruh juga lah. Tapi ini justru meledak di era itu. Iya, meledak sekali juga nih, sukses, alhamdulillah sukses nih banget. Burung-burung nih. Dan selalu berlanjut bersama dengan Ira Maya Sopa sampai 3 album ya, sahabat JCL. Ada lagi ini Vin Isarianto. Ini sama Ira juga nih, Jos. Iya, ada 3 album kan. Tuh, ke sekolah nih. Pokoknya nih, seru deh. Dan ada Vin Isarianto, Ilikitik. Ilik-itik, ciptaan papanya. Ya, kok dia aja. Terus ada Fitria nih, ini agak-agak ngedandut ya. Nah, Fitria. Kayak Arafik, pengalaman pertama, cubit-cubitan. Lirikan pertama ya, ambil dari cubit-cubitan, apa segala kayak gitu-gitu kupas, lah ya. Kupas. Apa yang kupas, dikupas? Mangga yang dikupas. Ternyata mangga yang dikupas. Hebat ya. Jadi benar-benar luar biasa sekali ya kalau kita flashback ke masa-masa dulu ya. Betapa indahnya ya sahabat JCL kalau ingin melihat ya karya-karya zaman dulu ya. Di YouTube ada nggak ya kira-kira? Ada yang ada yang nggak? Ada yang ada ya, ada yang nggak. Jadi bisa ngelihat di situ bagaimana seniman-seniman di era itu pecinta lagu sangat memperhatikan sekali mulai dari lirik dan bahasa dan yang akan sampai ke anak-anak kostum. Ya. Kostum juga. Diperhatiin juga. Oh. Jadi anak-anak bener? Ya, anak-anak harus tampil seperti layaknya anak-anak. Tidak kayak sekarang di dewasa-dewasa kan? Sekarang kan, ya maaf-maaf ya, sempat ada anak-anak itu desain bajunya itu seperti orang dewasa gitu loh. Okay. Jadi ya itulah. Terus ya. Satu lagi yang menarik nih Bang Adi, yang sama Diana Papilaya nih, yang ke Hong Kong itu loh. Mana ya? Yang sama Hong Kong, mana kita cari ya sahabat JCL ya. Yang Hong Kong, ini dia es. Bukan. Mana udah ya? Udah ke Hong Kong kali ya? Colak-colak juga ada sama Fitria. Colak-colak ada. Lumayan loh, ada 4 loh Fitria. Yang ke Hong Kongnya mana nih? Ya ke bawah kali ya. Masih di Hong Kong kali ya? Masih di Hong Kong ya. Nah itu juga sahabat JCL, ini dia. Ke Hong Kong. Ini Diana Papilaya juga. Iya, berdua kan? Ada cerita nggak di cover ini? Kan Diana agak tinggi tuh. Iya, diganjel. Serius itu? Serius. Ya ampun. Tapi sekarang tinggian saya. Tinggian sih, iya. Jadi masih ingat liriknya? Hah?
Waduh, lupa Jess. Apa kabarmu Diana? Lama sudah tak bertemu. Tuh kan, dia lebih tahu dari dari saya, benar-benar Masya Allah deh Jess. Sini aku cerita. Pantesan. Ya. Sahabat JCL, di cover album ini lihat ya, ini sebelah kanan saya ada Mbak Diana Papilaya dan ini ada Om Adi Bin Slamet ya. Ini Om Adi waktu itu masih kecil loh, diganjel. Diganjelnya pakai bangku apa bata? Enggak, waktu itu kan ada undakan tuh sebelum undakan. Masuk rumah di Adi. Biar sejajar gitu ya. Iya. Sejajar nih, lihat nih covernya ya. Itu gitu. Di pintu masuk ruang tamu itu. Tapi fotonya. Sekarang udah sama tinggi ya. Iya. Sama tinggi. Nah, kalau setelah melihat semuanya ini karya-karya abang ya, apakah pernah ingin flashback nggak ke masa-masa yang lalu-lalu? Ya, kalau flashback, Mbak, kembali lagi kan sesuatu yang tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, paling untuk bahan cerita aja. Bahan cerita buat, ya. Buat anak cucu lah. Nah, terus pernah nggak terpikirkan bahwa loh, segini ternyata gue punya. Ini bahkan baru separah, ya enggak? Ternyata di luar dugaan saya. Saya kalau ditanya orang, udah berapa album Mas Adi, okay. Rekaman. Ya kurang lebih 30-an nih ternyata. Ya lebih? 100 album. Karena ini ada beberapa ya sahabat JCL, belum sempat kita cari-cari ya. Karena ya maklum lah. Ini aja belum ke bawah semua. Belum ke bawah semua. Belum lagi remajanya. Nah sekarang kita kulik nih. Ini ada nih. Kau dan aku di sini di saat-saat remaja. Memang sih abang kita ini muncul di lagu ini nih. Pertama nih, Menjalan Remaja. Disko-disko gitu, lagi in tahun 80 awal ya. Ini masa-masa transisi ya. Dari suara masih pecah ya. Dari suara anak-anak ke remaja. Pecah. Ya, pecah. Pecah ya. Tapi ini ngetop loh dulu. Ya, Alhamdulillah. Terus masuk lagu, ya lagu ini mungkin dulu ya, baru ini ya. Ini dulu. Meledak, sangat luar biasa sekali. Dan ini dapat penghargaan Puspa dan Hankam ya. Kau dan aku lupa kalau nggak salah idola dapet, bukan dapat apa nggak ya? Kalau nggak salah dapat bonus mobil apa dapat bonus mobil yang dapat Puskesmas Hankam itu apa itu yang zaman berjibaku waktu kecil itu Jos enggak kan ada saya lihat tahun 80 juga 80 enggak ini enggak, kan ya. 82 Ujian, nih ini 82 Jadi itu semua yang di tembok itu tahun 70-an? Itu terakhir 81. 81, jadi apa tuh? 81 album yang mana itu? Lupa saya tuh. Ntar kita insert ya. Iya insert kita ya. Kita coba ya. Oke, sahabat JCL. Nah sekarang kita mengulik ini Kau dan Aku ya. Ini ciptaan dari almarhum ya. Rinto. Seorang legendaris musik Indonesia. Yaitu Rinto Arahap. Bagaimana ceritanya sampai seorang Rinto Arahap menciptakan lagu buat Om Adi? Karena kan kita waktu itu satu label ya, satu label Purnama. Di Purnama kalau nggak salah. Iya. Ya udah, mungkin bos juga ngomong kali ke Bang Rinto, Ko Awi ya, Ko Awi, Wianto Gemilang, mungkin ngomong bikinin lagu buat tadi tuh, gitu lah istilahnya yang cocok. Ya udah, ternyata lagu yang pernah beliau bawakan juga. Ya, Kau dan Aku cocok juga liriknya dibawakan sama saya. Akhirnya saya bawain lagu ini dan meledak, Alhamdulillah. Meledak, Alhamdulillah ya. Dan banyak sekali ya sahabat JCL itu album-album dari Om Adi ya. Remaja-remajanya seperti ini juga ada. Ini remaja juga, ini Kasihku Dua. Terus belum lagi Bimbang, belum lagi duet sama adiknya Yud Bin Slamet ya. Banyak. Aduh luar biasa sekali ya. Ya sahabat JCL. Terus Bang Adi, ini kan tiba-tiba masuk ke film Merpati. Iya. Nih, disutradarai lagi orang hebat, Wi Umbo. Bagaimana rasanya disutradarai seorang Wi Umbo? Ya, terutama bangga ya. Bangga sekali. Bangga sekali. Cuma sayangnya pas beliau menyutradari film yang saya main itu udah mulai sakit-sakitan. Sayangnya, jadi udah, tapi luar biasa beliau. Terus, dulu kan kita masih dubbing ya, ngisi dubbing, suara. Jadi nggak langsung gitu. Itu kalau di ruang dubbing, dia hafal itu. Dialognya saya, dialognya para Mita, dan pemain yang lain. Tanpa melihat skenario.
tuh kelebihannya beliau tuh. Jadi dia inget tuh, kalau kita salah dia tahu tuh. Dan itu film kan sangat luar biasa sekali di era itu, meledak. Festenya juga meledak. Ya, soundtracknya juga meledak, alhamdulillah. Okay. Waktu itu yang garap musiknya almarhum Dili Budiarjo sama Dani Mamesa. Dani Mamesa itu dua orang buat saya itu luar biasa itu. Luar biasa sekali. Masih ingat? Lagu nggak enak jadi enak. Betul. Masih ingat Merpati itu? Merpati ingat. Coba deh ini. Kita pengen juji ya sama JCL ya kayak apa sih ya. Merpati terbang tinggi, tinggi ya. Di awan. Begitu bukan lagunya? Enggak deh. Lagunya, kasih telah lama ku nantikan, saat indah dalam hidupku, kau ada di sampingku. Kasih tetaplah kau di sini, bersama kita kan memadu cinta. Ku harap kau mau mengerti. Klepek, klepek, klepek. Dan itu memang luar biasa sekali duetnya ya. Yeah. Kalau yang duetnya Perisai Cinta. Perisai Cinta itu ya. Itu yang kebenaran karangan saya sendiri tuh. Sendiri. Saya bikin dua versi kan, Inggris sama Indonesianya. Indonesia. Kalau Inggrisnya The Only One. Oke. Setelah itu kan masih setahun kemudian masih muncul lagi dengan ada sama Wimo judulnya Aku Benci Kamu, main sama Mas Doyok. Oke. Sama Tante Rina Hasim. Itu masih sama Paramita. Masih ya, Paramita. Sama komplotannya nih juga Karnanya, Silvana Herman, Iyut. Era Gloria sama Nia Diki Julkarnain. Sampai inget gitu ya? Luar biasa ya sahabat JCL daya ingatnya. Nah setelah itu kan Abang mencolok ke TV di Entong-Entong. Oh iya. Gimana ceritanya tuh kok bisa sampai ke TV lagi? Iya itu luar biasa itu memang. Jadi Helmi Adam memilih saya untuk menjadi seorang ustadz di Entong ini. Di cerita si Entong. Yang Entong mana? Entong atau Entong? Judulnya si Entong. Si Entong ya. Si Entong. Okay. Itu awalnya belum tayang tiap hari. Oh. Jadi masih weekly. Weekly. Masih seminggu sekali. Seminggu sekali. Akhirnya karena dilihat sukses, seminggu sempat dua kali, tiga kali, sampai akhirnya tiap hari kejar tayang dan kayak minum obat. Diputer pagi, diputer siang, diputer malam tuh. Wush, tapi pengulangan atau beda episodenya? Ada yang ulangan, ada yang baru. Oh, ada yang baru. Jadi di mix ya? Di mix. Hampir 400 episode. Luar biasa ya. Sudah punya apa aja waktu itu? Ya, punya capek. Banyaklah. Alhamdulillah. Berkah ya. Disyukurin aja. Terus itu kan berlanjut tuh Bang. Mm-hmm. Pak Haji kan Ustadz tuh. Terus selanjutnya apa lagi Entongnya? Apa ya? Banyak deh sinetron banyak, saya ya? Banyak. Kisah Dan Sedih di Hari Minggu Kisah juga Sedih di Hari Minggu. Sama Marsyanda. Itu juga sukses alhamdulillah dapat ya. Panasonic tuh. Panasonic ya? Dapat. Ya sama Cinema Art tuh. Dapat tugas dari Pak Leo dengan cerita yang macem-macem deh. Yang jelas masih ya ada yang drama tulen, ada yang drama komedi. Ya dicekokin itu sama Pak Leo tuh. Ini bisa nggak? Dan semuanya bisa ya, alhamdulillah ya. Beliau kan luar biasa ya, kalau ngetes seseorang, kemampuan acting orang tuh. Terus Bang Adi, film yang terakhir-terakhir ini era 20-an, 2000-an, apa aja? Yang era 2000-an apa ya? Entong lagi saya entong bikin lagi. Entong lagi, itu dia. Entong lagi. Tapi film tahun kemarin lebar. Saya bikin, enggak. Masih sinetron? Sinetron. Masih sinetron tuh, MNC. Lagi. MNC TV. Okay. Jadi dapat permintaan lah dari Mbak Uut. Mbak Uut, direktur program MNC.
ya mbok bikin lagi entong gitu loh istilahnya. Udah pemainnya yang dulu-dulu aja udah langsung action gitu kan. Udah, waduh, ini susah-susah gampang kan ngumpulin pemain-pemain entong yang lama. Ya alhamdulillah semua pada bisa. Pada bisa. Oke. Jadilah. Tapi itu udah beda usia. Udah beda. Cuma kita ambil entongnya udah remaja ya. Entongnya okay, udah. Tapi pemerannya yang pemerannya pertama, entong yang kecil dulu. Tapi ya udah remaja, masih udah remaja. Jadi cerita dikemas yang sekat kekinian. Iya, okay. Kekinian. Lanjut lagi Memet terlanjur kaya gitu. Terus ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya semuanya ya. Tapi setelah COVID, apa sih sebenarnya yang harus dimaknai dengan keadaan yang sekarang ini? Di masa pandemi ini? Ya, COVID ini apa ya? Kalau kita kan sebagai orang yang beriman, kita harus mengucap apa ya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya paling itu aja. Kalau kita menerka-nerka juga ntar salah repot. Ya? Iya. Yang namanya menjaga kesehatan itu bukan karena ada COVID aja. Setiap hari pun kita harus menjaga kesehatan. Udah itu aja. Itu aja. Ya, kalaupun ada meriang, sakit apa, minum obat. Ya, minum obat aja seperti biasa gitu loh. Tapi biar bagaimanapun tetap kita prokes seperti ya, yang dianjurkan, kita masker, cuci tangan, jaga merawat darah. Diri itu kan sebagian dari iman juga. Betul sekali dan memang udah diterapkan dalam agama kan. Bersih-bersih apa kan itu kan udah kerjaan kita ya. Betul. Amin, Bang. Ini mau terakhir nih, Bang. Ini sebentar lagi kan mau Hari Raya Idul Fitri. Ya. Bagaimana sih seorang Adi Bin Slamet memaknai Ramadan ini yang akan berakhir? Ya, saya setiap kali datangnya Ramadan ada rasa gembira tentunya ya. Karena apa? Gembira, ya. Udah berapa tahun ini kita melakukan ya tarawih bersama. Di satu majelis taklim karena kan ada pandemi, yeah. Nah, jadi kita nggak terawih di tempat taklim lah istilahnya. Jadi ya terawih di rumah. Ntar saya panggil ustadz, ntar saya jadi imamnya, ntar saya panggil ustadz. Nah, ya udah malam gitu ya, malam Jumat nggak bisa, ya udah tat. Nah, saya imamnya di rumah, udah gitu aja. Terus memaknainya sendiri gimana, Bang? Ya makna Ramadan itu hanya bulan Ramadan yang Allah janjikan surga. Hanya bulan Ramadan yang Allah janjikan surga. Tidak ada bulan lain. Apabila bayangin. Kita seperti apa, Bang? Bisa dijabarin ke sahabat JCL? Di situ 10 hari pertama kita mendapatkan maghfirah, ampunan. 10 hari kedua karunia berkah dan rahmat. Karunia berkah dan rahmat. 10 hari ketiga itsku minan nar. Surganya Allah. Surganya Allah. Kalau kita belum merasa diampunin, belum mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, kita kejar ya sampai ya mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Amin. Karena kalau kita udah mendapatkan maghfirah, insyaallah karunia berkah rahmat dan itsku minan nar itu akan kita dapat. Amin amin. Kalau amin, kita belum dapat maghfirah, ampunan dari Allah, ya masih jauh. Saya juga masih nggak gitu tahu udah diampunin apa kagak. Bang, boleh sampaikan kepada sahabat JCL yang merayakan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Buat saudara-saudara saya yang seiman ya, yang Muslim, saya ucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri ya, 1442 Hijriah. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan yang akan datang. Tentunya dengan segala sesuatu yang lebih baik. Ya. Keimanan kita mungkin lebih baik lagi. Amin. Kejuhudan kita lebih baik lagi. Amin. Dalam ya ingin mendapatkan ridho-Nya Allah. Itu Amin. Aja. Jadi mudah-mudahan setiap datangnya Ramadan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena begitu cintanya Allah kepada
makhluk ciptaannya, ya khususnya yang beragama Islam, diberilah bulan Ramadan setahun sekali untuk kita mensucikan, mencuci diri ya, memohon ampun kepada Allah atas dosa dan hilaf kita selama 11 bulan ya, yang lalu gitu ya. Ramadan inilah kesempatannya kita untuk kita memohon ampunan dari Allah ya, agar kita terbiasa memohon ampun kepada Allah di bulan-bulan yang lainnya. Amin, Bang. Dan semoga kita juga ibadahnya sama, jangan berkurang. Jangan hanya di bulan suci Ramadan aja kita ibadahnya nih, wah kencang lah gitu ya. Jor-joran. Setelah selesai. Jangan, setelah selesai udah gak semangat lagi. Jangan okay. Kalau bisa. Kalau bisa ini saya juga ya, menasihati diri saya sendiri nih. Oke, okay, Bang. Jos ya, iya, mudah-mudahan bang. Saya juga tetap terjaga iman Amin. Islam kita. Jadi yang bisa ditingkatkan itu hanya iman. Amin, Bang. Untuk mencapai derajat takwa. Takwa itu udah paling tinggi, Jos. Iya, Bang. Jadi salah kalau orang bilang tingkatkan ketakwaan kita. Salah. Oke. Okay. Salah. Jadi tingkatkan keimanan kita hingga dapat kita mencapai derajat takwa. Hingga kita dapat mencapai derajat takwa. Jadi yang bisa ditingkatkan itu iman. Takwa itu udah paling tinggi. Oke. Okay. Bagaimana caranya kita untuk mencapai? Ya, dan juga ya sering kita dengar ya dari ustadz-ustadz kalau di bulan suci Ramadan itu setan itu pada dibelenggu. Dibelenggu untuk siapa? Coba aja. Dibelenggu untuk siapa? Untuk jangan merayu kita manusia. Salah. Dibelenggu untuk siapa setan itu? Kepada manusia kan, supaya jangan ngerayu. Ya, kepada manusia yang beriman. Oh, hanya kepada yang beriman. Beriman, saja. Tapi kalau enggak, wow, di bulan suci Ramadan godaannya. Tapi justru digoda. Iya, bagi yang tidak beriman makin digodanya kencang, Jos. Oh, gitu, Bang. Lebih kencang. Saya pikir biasanya. Itu mereka itu dibelenggu. Jadi masih memang untuk jadi masih ada ujungnya. Di bulan suci Ramadan itu setan dibelenggu. Terus dibelenggu untuk siapa? Oh, untuk siapa? Untuk siapa? Hanya untuk orang untuk yang orang-orang yang beriman, setan itu dibelenggu. Nah, bagi yang tidak beriman, digodanya makin kencang. Gitu, paham. Ya. Jadi masih ada buntutnya tuh. Masih ada buntutnya ya. Ya, sahabat JCL ada asiknya juga ya ngobrol-ngobrol sama Bang Edi, bukan hanya sebagai seorang penyanyi, aktor, pelawak, host, dan juga dia memberikan tausiah buat saya terutama ya, dan juga mudah-mudahan buat sahabat JCL jadi lebih banyak paham ya, paling nggak ya, memahami ya, ya apa yang kita sampaikan ya. Saya mah masih basic lah. Masih basic. Cuma ya, ada satu lagi yang ya mungkin ini ada manfaatnya ya buat kita, biar kita lebih semangat lagi menuntut ilmu di jalan Allah. Kan ada orang suka bilang, gue mah yang penting sholat gue nggak tinggal. Yang penting gue sholat gak tinggal. Okay. Tapi dia gak baca Al-Quran. Okay. Itu sama dia juga orang pakai ya, baju gak pakai celana. Kalau tidak pakai baju pakai celana, apa jadinya tuh? Makanya. Jadi sebenarnya salah. Harus ngomong begitu tuh salah. Yang dibaca pada saat sholat itu apa? Iya sih emang. Nah, kalau kamu gak bisa membaca Al-Quran, berarti bacaan sholat kamu nggak benar. Nggak benar. Tajwidnya, kol-kolahnya, terus tidak tahu makhrajnya. Nah, akhirnya jadi suka-sukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal kan ada yang hak kecil, hak gede, hak marbutoh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kecil, Rohim. Hak kecil. Nah, kalau yang nggak biasa. Liki yaumiddin. Gitu. Nah, itu kadang-kadang saya suka ketawa aja kalau orang ngomong, ya gue yang penting sholat, tapi itu salah. Nggak itu. Salah itu. Pasti bacaan salah. Sholatnya nggak benar. Salah itu, Bang. Kan disuruhnya setuju. Juga iqra, baca. Ya, baca. Dengan kita membaca Al-Quran yang benar, insya Allah bacaan sholatnya nanti benar.
Iya, Pak. Ya, harus ingat tuh ya sama JCL banyak sekali manfaat atau faedah ya bicara saya. Juga masih belajar. Ya, JCL bersama dengan Om Adi ya. Terus, Abang. Ini yang terakhir sekali, Bang. Berapa cucu sih? Alhamdulillah baru nambah lagi nih cucu. Nambah jadi lagi? Dua. Jadi dua. Dari Azana sama Rizky Alatas. Ya? Namanya? Ingat loh. Yang pertama Alena. Alena yang pertama. Nama panjangnya saya lupa. Panggilannya aja deh Alena. Alena deh yang pertama Popo nih. Popo Akina, terus, Alena apa gitu loh. Terus yang kedua? Yang kedua Zaina. 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 Alena, Zaina. Mungkin Zaina. Ada artinya, Bang, kali Abang? Ya, bapaknya tuh yang bapaknya tahu yang tuh. Tahu, ya. Saya kalau nama nggak ikut campur deh. Alena itu kalau nggak salah sutra apa apa yang ada artinya, di surga gitu. Artinya sutra ya. Alena itu sutra. Pokok nama dia tuh cucu pertama cucu itu. Cucu pertama sutra ya. Jadi ke cantikan kayak sutra, sutra yang sutra, ada di surga gitu. Gitu. Oh ya. Kecantikan yang ada di sorga, ibarat sutra gitu. Itu ya, putrinya itu. Dari siapa Bang? Dari Azana, anak Azana. Pertama saya, Ratna Karisma Azana, dan Rizky Alatas. Alatas, itu. Ya, Bang. Alhamdulillah. Oke, Abang. Dua-duanya perempuan. Perempuan, pengen ya. Sih dapat cucu laki. Saya kan ikutin cucu-cucunya papa saya ya, pada manggil opa, opa Bing, opa, opa nah, Bing. Nah, ini gitu. Dia. Nah, kita ajarin dia manggil opa. Tapi yang keluar bukan opa. Apa? Dia manggil saya apa? 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 Tuh. Apa itu biasa kata apa? Apa? Panggil oma, ama? Tuh. Ama. Pokoknya udah deh. Oh, itu yang paling berkesan ya yang susah untuk Abang lupakan ya. Orang kemarin ke dokter, dokter bilang ini anak udah terlalu ini nih kebanyakan kepinterannya nih baru umur satu tahun setengah tapi udah banyak kebiasaannya nih. Si Alena. Si Alena. Dia bilang perbendaharaan katanya udah banyak. Aduh luar biasa. Kepinteran. Ya. Masya Allah deh tuh anak bener-bener pokoknya udah aduh lucu. Punya lucu, cucu ya? Enak bener. Tadinya saya gak percaya si Samin yang mentong bilang bang nanti abang punya cucu rasain deh bang. Dia bilang gitu. Oh masa pokoknya bang. Apa-apa juga cucu deh gitu kan. Bener ya Bang. Alhamdulillah ya Bang. Alhamdulillah. Bahagia, Bang, bener-bener. Ya. Mudah-mudahan cucu yang ketiga. Laki-laki ya Bang ya. Ya apa aja lah. Apa yang aja penting sih, ya. Sehat. Amin. Terus tumbuh kembangnya sehat. Amin. Ya. Jadi anak yang soleha kalau yang perempuan. Amin. Yang laki jadi anak yang soleh. Soleh. Oke okay, gitu. Bang, terima kasih ya, itu Abang. Aja. Oke, okay, aduh Abang, terima kasih. Gak terasa banget, ya, udah 5 jam loh kita. Aduh, luar biasa sekali Bang. Sahabat JCL, selesai sudah jumpa saya bersama dengan kita atau om kita, Adi Bing Slamet. Saya Jose Colinge. Saya Adi Bing Slamet, mudah-mudahan obrolan saya dengan Jose ada manfaatnya ya. Amin. Baik buat diri saya, buat Anda dan keluarga saya maksudnya. Pastinya. Buat Jose juga. Ya? Amin. Oke, okay. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi oleh Allah di lain waktu. Ya. Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan segala urusannya dan insya Allah barokah dan COVID cepat berlalu. Dari Indonesia. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Om Jos sudah memberikan kesempatan pada saya untuk memberi testimoni tentang siapa Adi Bing Slamet. Adi Bing Slamet bagi saya artis yang multi talenta dari musik pop, dangdut, semua dia bisa. Saya ngefan dari saya SD tahun 79 sampai sekarang. Meskipun banyak artis-artis yang bermunculan, bagi saya tetap Adi Bing Slamet nomor satu di hati saya. Pengalaman saya paling sangat nggak bisa saya lupakan
ketika saya diundang beliau untuk menghadiri pesta pernikahan anaknya. Terima kasih, saya sudah diberi kesempatan untuk menghadiri pesta pernikahan Adziana. Itu pengalaman yang sangat berharga bagi saya dan tidak bisa saya lupakan. Undangannya pun masih saya simpan. Juga souvenirnya belum saya buka. Mas Adi is the best buat saya. Ada lagu yang paling saya suka. Ya semua lagu saya suka. Ini lucunya kamu. Ini favorit saya. Album Kau dan Aku. Suntuk. Favorit juga. Lagunya dua lesung pipiku manis manis pesona di matamu semakin aku terlena ingin ku mengenalmu. Udah ya, suaraku jelek. Ada lagi lagu anak-anak. Cica, kau mau kemana? Mau pergi tamasya? Cica, boleh aku ikut? Tentu, Axel menurut. Ini juga aku suka lagunya. Boleh ku tahu siapa nama dirimu, wahai kau pemuda? Atau ini, untukmu remaja, bunga-bunga bangsa. Itu aja ya Om Jos, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, sahabat Detail, apa kabar? Saya Linda Dewianti. Kali ini saya akan bercerita sedikit tentang sosok seorang aktor senior yang sungguh luar biasa, yang memulai karirnya semasa beliau kanak-kanak, remaja, dan sampai dewasa. Siapakah beliau? Dia adalah Mas Adi Bing Slamet. Mas Adi Bing Slamet semasa kanak-kanak banyak berduet dengan sesama penyanyi cilik seperti Cica, Iut Bing Slamet, Ira Maya Sofa, dan masih banyak yang lain. Sahabat JTL, sosok seorang Mas Adi Bing Slamet sungguh luar biasa. Beliau adalah orang yang sungguh baik, rendah hati, dan satu lagi yang membuat aku salut adalah beliau itu humoris. Suka melucu ketika berkumpul dan luar biasa, sahabat JCL. Nah, sahabat JCL masih ingat nggak lagu dari Mas Adi Bing Slamet yang sangat hits pada zamannya, yaitu Kau dan Aku. Nah, aku mau nyanyi ya sedikit buat sahabat JCL. Lagunya seperti ini. Seringkali kulihat engkau memandangku, mungkin ada yang ingin engkau ceritakan. Apakah hatimu ingin membenci? Bolehkah ku tahu pada siapa? Ingin rasanya ku hapuskan air matamu. Janganlah kau bersedih. Nah, asik kan lagunya? Oke, sahabat JCL, sampai di sini dulu dan kita berdoa untuk Mas Adi Bing Slamet dan keluarga, semoga selalu diberikan kesehatan,
oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan Indah secara pribadi mengucapkan kepada sahabat JCL selamat merayakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa. Bye bye. Sahabat JCL semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Terima kasih Bang Jos telah memberikan kesempatan buat saya. Ferdinand Syah Albar, atau kita kenal dengan Adi Bing Slamet, putra aktor besar Bing Slamet, artis yang sangat multi talenta. Beliau aktor film, sinetron, penyanyi, dan pelawak juga. Dari kecil saya sudah suka dengan acting beliau. Dan waktu beradu acting dengan Mendiang Mauwo, yang lagu yang copot, 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 itu udah lucu banget masa-masa kecil saya. Terus nyanyi bareng dengan Cica Kuswoyo. Tapi yang sangat berkenan di hati saya di tahun 1987 ketika beliau main film dengan Mbak Paramita Rusadi di filmnya Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Wah, itu film itu udah saya tonton berapa kali sampai saya beli kasetnya, sampai saya hafal satu album. Actingnya keren, saya suka banget. Mungkin sedikit saya nyanyikan soundtrack film Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Saat indah kita berdua merajut kasih, saling bina cinta tulus murni, tiada ingkar, tiada dusta, terucap janji selamanya cinta menyatu di dalam kalbu. Kau ku sayangi hanyalah dirimu di dalam hidup ini. Oh Tuhan karunia-Mu, mampukah ku terima semua suratan ini. Oke, terima kasih. Sehat selalu bersama keluarga Bang Adi Bing Slamet, dan sukses selalu Bang Jos dengan JCL-nya. Terima kasih.